beberapa jenis ular lainnya yang berbisa tinggi. Hadirin yang berbahagia, kesenian khusus yang ditampilkan oleh prajurit Kopassus ini merupakan teknik gerakan yang aplikatif. Bermain stick api yang dimiliki oleh ular tersebut. Selanjutnya, ini adalah teknik tusukan, menandakan bahwa ketahanan dan kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam di sekelilingnya. Persiapan, ditusuk di bagian tangan, leher, dan pipi. Beri tepuk tangan yang meriah. Memakan silet dan bara api. Dimohon kesediaannya kepada tamu undangan untuk memastikan bahwa silet tersebut benar-benar asli dan tajam. Kemampuan menjinakkan hewan berbisa ini bukan dapat dengan latihan yang biasa-biasa saja, namun memerlukan latihan khusus selama berbulan-bulan untuk benar-benar mendapatkan menjadi seorang pawang yang paham betul mengenai karakter dan gerak-gerik hewan melata tersebut. Persiapan kemudian silet tersebut digunyah, dihancurkan, dan ditelan. Kita ketahui bahwa King Cobra adalah ular dengan tingkat bisa yang kadar racun yang paling tinggi. Berikutnya adalah teknik meringankan tubuh. Telah dipersiapkan tiang restock ataupun tiang pull up dan deretan bola lampu yang siap digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknik ini. Dan dipandu oleh para pendukung-pendukungnya di belakangnya. Persiapan pada posisinya yang dilakukan oleh Serma Dwi Soekarno dan Praka Andi Kurniawan. Persiapan. Naik. Dengan menggunakan lampu neon, yakin, aman, dan tidak pecah. Beri tepuk tangan yang meriah. Telah dipersiapkan cambukan api, diputar-putar. Persiapan untuk dilaksanakan pengecutan terhadap sasaran tubuh, perut, dan punggung. Diputar, dicambuk, dan lagi. Dua orang prajurit ini bernama Leda CHB, Puji Haris, dan Serka Saryono. Dan kemudian dipersiapkan pecahan-pecahan kaca yang akan dilakukan sebuah teknik yang akan kita saksikan bersama. Kita lihat. Thank you.
saksikan. Cambukan dan tertidur, kemudian terguling di pecahan kaca dengan atraksi. Telah siap satu unit kendaraan bermotor dari sisi sebelah kanan. Kami dengan semboyan bernyali melangkah pasti kemenangan sebagai uji. Dirgahayu Komando Pasukan Khusus, Rani Benar Brasil. Teknik kemampuan ini yang dipersembahkan oleh para-para prajurit dari Grup 2 Kopassus dan Pusdiklat Stasus Kopassus. Terimalah salam hormat kami, beri tepuk tangan yang meriah. Hadap kanan, hadap kiri. Lari, maju.